apa dulu aku ku genjot. Kena kok bentar lagi. Oh, kena kan aku bilang kena. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku YTN MVP dan kali ini aku bakalan mainkan lagi game Lock Kapala cuy ya. Tapi di sini aku bakalan coba untuk menggunakan hero yang belum pernah aku upload cuy ya. Dan langsung aja kita bakalan coba untuk menggunakan Ilya gitu cuy ya. Oke. Langsung aja kita bakalan menemani teman-teman kita cuy ya kan. Dan kita bakalan ambil skill 1 aja dulu cuy. Wah, wow, oi, jangan AFK ya, pening kulit kalian ya. Udah aku pakai tank nih, oi. Untung-untung orang ini enggak AFK, cuy. Kena kok genjot. Bantu. Ah, langsung gas Q. Sikiri. Aduh. Kena kok kan? Mantul kawan. Sini oi bantu. Lama kali datangnya. Sampai ayam berkokok dah cuy. Ayo pukul terus. Kena kok kan? Jelas lah, kita pro tank juga cuy. Bukan marksman aja, tank juga kita pro gitu cuy kan? Iya. Santai lo, kita bakalan ke atas. Parah banget temen aku cuy, gak ngerti. Buta mak banget, nampak banget kayak baru belajar. Oi marksman, bantuku. Gila sih. Bantu dong. Nah, inilah keselan kalau pakai tank gitu cuy. Itu resiko banget kalau main solo ya. Kalau misalnya tim nggak ngerti cuy ya. Penyakit cuy. Waduh, ayolah. Kalian kill semua aku nggak apa-apa. Aku nggak butuh nge-kill, aku tank. Tapi masalah bantu dong. Kena kok kan? Apa dulu aku? Ku genjot. Oi bantu. Aduh, atas nggak ada yang jaga. Ginilah derita solo cuy. Penyakit. Mati kok. Penyakit. Kena kok. Asli loh, buta map loh. Tim aku cuy. Masa nggak kill tank ah? Gila sih. Betul aku bantu mereka cuy. Parah banget. Aduh. Ngepus terus. Wah si bu farming terus marksman ya. Mati kok. Tengkok ngekill cuy. Aduh penyakit. Itu kenapa lo atas enggak derita solo gini cuy. Aku gak ngerti, jam segini masih ada juga orang-orang yang baru belajar main cuy. Nah sama pikir kalau lawannya ganas kali. Mending aku lawan ganas, tapi timnya aku ganas juga gitu cuy.
Kalah gak apa, yang penting puas. Kalau kayak gini cuy, buta map. Aduh, penyakit nih. Kena kok bentar lagi. Kena kan, aku bilang kena. Waduh. Aduh, kebalik. Aduh, kenapa sih kawanku? Lihat mapnya, sayang. Mati kau, kena genjot kau. Mana cerita kau udah kena genjot? Sakit tuh cuy. Ini tank ini sakit banget nih ya. Ngekillnya cuy ya. Aduh, yaudahlah kita langsung aja nih. Aduh, mana sih musuh-musuhnya? Oh, di sana-sana. Oh, di atas ada lagi. Kenapa sih buta map kalian? Udah, aku ikut war, aku ikut war. Mati kok, mati kok. Aku bunuh, aku yang bunuh. Nggak ada cerita. Pal, aku kalian sibuk ngekill kalianan. Dia dapet. Yaudah lah. Sibuk ngekill. Apa nih kalian, cuy? Kena loh, kena loh. Kena loh. Kena loh. Uma parah banget di atas, nggak dijaga sama dia. Apa ini? Atas loh. Ih, memang penyakit bisanya tuh nggak dijaga. Ih, memang. Orang nge-push terus loh, hancur turret tuh loh. Ih, memang betul-betul lah. Ih, betul. Nyakit. Nyakit. Betul-betul emang. Ih, kesel banget kayak gini. Kenapa sih? Nyakit. Kena kok. Ayo dong, serius dong. Aku kalau marksman sebentar aja kayak gini, cuy, cuy. Cepat. Langsung, langsung, langsung. Langsunglah. Ayo dong. Solo bos. Segini. Penyakit, betul-betul. Penyakit memang. Bisanya lo hampir nggak tau bilang, aku pun nggak fokus juga. Penyakit, asli penyakit kayak gini. Penyakit timnya. Kan betul, betul-betul memang penyakit nih timnya. Kesel aku liat nih. Aku jaga bawah aja lah. Memang betul hampir kalah cuy. Kena kok. Kemana kok kena? Ah, penyakit kok. Berhasil. Untung aja berhasil cuy. Tadi kalian bisa lihat aja tuh ya. Penyakit kali. Masan mereka gak fokus sama map. Kayaknya sih baru-baru belajar gitu cuy ya. Lawan 2 tuh kompak banget. Dia langsung push to red aja dari tadi cuy ya. Wah, di sini siapa sih? MVP-nya aku gitu. Oh, bukan. Sini cuy. Ya, marksman-nya. Tapi di sini paling banyak kill-nya aku gitu cuy ya. Ya, tank paling banyak ngekill lah cuy ya. Wajar aja ini mesti di klasik, karena untuk main di ranked itu lama banget cuy ya. Mungkin harus butuh 5 anggota baru bisa langsung dapat lawannya gitu cuy ya. Karena aku kemarin-marin tuh udah coba-coba gak bisa-bisa gitu cuy. Dan semoga aja untuk kedepannya bisa main di ranked gitu. Karena aku udah gak sabar juga sih ingin main di sana untuk meningkatkan ranking aku juga gitu cuy ya. Dan semoga ya kalian terhibur dengan konten kali ini menggunakan
Tank ya cuy ya. Dan kalian bisa langsung komentar di bawah kira-kira hero apa lagi next video selanjutnya aku gunakan cuy ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video terbaru ini, dan semoga ya terhibur dan suka. Kalian bisa langsung aja like, kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau suka dengan konten ini, ingin memajukan konten ini bersama-sama, langsung aja subscribe. Dan kalau nggak suka langsung aja jangan subscribe. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.